Berbekal rekaman CCTV, anggota Satreskrim Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah, menangkap kawanan pencuri dengan modus pecah kaca mobil. Satu pelaku lain yang berperan memantau situasi dalam pengejaran aparat kepolisian. Inilah rekaman CCTV saat kawanan pencuri dengan modus pecah kaca mobil beraksi di area sebuah bank di Kota Muara Tewe, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Meski kondisi jalanan ramai, pelaku tetap tenang dan dengan cepat menggasak uang yang ditinggal pemiliknya di dalam mobil. Berbekal rekaman CCTV, anggota Satreskrim Polres Barito Utara menangkap seorang pelaku yang berperan sebagai eksekutor. Dalam penyergapan, pelaku terpaksa dihadiahi timah panas polisi lantaran berusaha kabur saat pengembangan kasus. Bersama pelaku, polisi juga menyita satu unit sepeda motor yang digunakan beraksi. Ada kita satu lagi, kita satu orang kita cari, DPO, yang mana memang membantu eksekutor pada saat mengambil barang korban. Kini, satu pelaku lain yang identitasnya sudah dikantongi dalam proses pengejaran aparat kepolisian.